Halo guys, ketemu lagi di Minecraft Family Gaming Indonesia. Yeay! Oke, di video kali ini kita bakalan ngebahas fitur eksklusif dari MCPE 1.16. Yoi. Yaitu NPC. Siap. Nah, yang udah tahu nggak pakai baper ya. Oke. Okay. Sebelum kita mulai, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, langsung subscribe dan tekan belnya biar nggak ketinggalan info menarik tentang Minecraft. Oke guys, jadi NPC itu adalah singkatan dari non-player karakter. Oh iya, baru tahu. Oke, dalam bahasa Indonesianya itu disebutnya KTP. Hah? Apa tuh? Karakter tanpa pemain. Oke, nah ini KTP-nya ya guys. KTP ini. Oke, ini NPC-nya ya guys ya. Oke, nah ini termasuk mob pasif yang interaktif. Okay. Dan cuma ada di Minecraft Bedrock atau Minecraft edisi edukasi guys. Oh gitu. Jadi di Minecraft Java nggak ada ya guys. Siap. Loh, kok aku dapat daging ini? Oke, terima kasih ya. Oke. Nah, NPC ini sebenarnya udah ada sejak MCPE Alpha 0.16 guys. Okay. Tapi karena suatu alasan, fiturnya dinonaktifkan dan baru diaktifkan lagi di Minecraft 1.16 ini ya guys. Oh, iya. Oke. Nah, untuk spawningnya, untuk munculinnya, kita bisa menggunakan command / summon NPC. Oke, kita coba ya guys. Siap. Oke, / summon NPC. Kita pakai koordinat 4, 4, 10. Oke, nah itu dia muncul. Yeay. Nah, dia akan muncul dengan tulisan NPC melayang di atas kepalanya guys. Betul. Nah, selain pakai komen, NPC juga bisa di-spawn dengan menggunakan telur. Ya, okay. Kita ambil telurnya. Oke. Nah, ini. Oke, ini kita udah dapat telurnya ya, guys. Nah, ini telur ini kita bisa munculin, guys. Nah, kayak gini. Oke. Oh, banyak sekali. Iya. Nah, ini telur ini kita nggak bisa dapat dari ini, guys, inventory NPC. Oh. Tuh, nggak ada, guys. Oh, iya, betul. Nah, ini bisa didapat kalau kita komen dengan komennya kayak gini, guys. Oke. / give at all spawn underscore x151. Oke. Nah, baru kita bisa dapat telur NPC ini, guys. Iya, betul. Nah, NPC ini dia nggak punya AI atau nggak punya artificial intelligence. Jadi dia nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa tidur, cuman bisa ngeliatin kita doang nih. Nggak bisa nengok-nengok doang ya. Sama muter-muter badannya paling. Nah, kayak gitu guys. Oke. Terus NPC itu cuma bisa didorong pakai piston guys. Coba siapa yang mau mencet? Oke, pencet ya, pencet. Gak bisa coy, ayo. Nah, itu bisa kedorong pakai piston guys. Oke. Kalau didorong-dorong biasa gak bisa. Kalau kita dorong-dorong kayak gini nih, dia gak nembus ya, nembus kita malah nembus. Oke guys, sekarang kita akan coba tabrak NPC ini menggunakan minecart. Ayo siapa yang mau cobain? Siap. Oke. Oke, tabrak ya. Laper kamu. Oke, tabrak. Oke, kita akan lihat apa yang terjadi. Terus. Oke. Nah, dia akan balik lagi, guys. Coba lagi deh. Dari sebelah sini ya. Siap. Terus. Nah, gitu, guys. Dia nggak mempan kalau ditabrak sama minecart ya. Nggak nembus ya, guys. Cuman dia malah bikin si minecartnya balik lagi. Kalau mau nembus, ditekan, guys. Kalau mau nembus, harus ditekan biar bisa nembus. Kayak gini. Kayak gimana? Coba. Nah, itu bisa nembus. Oke, kita lanjutin ya guys. Nah, kemudian NPC itu kebal guys. Okay. Sekarang kita ke mode adventure dulu yuk. Sebentar. Adventure, jebret. Nah, okay. Terus kita ambil pedang. Di sini, ambil pedang deh. Pedang. Netherite, bow, panahan. Kemudian kita kasih ini ya, ramuan ya. Oke, siap. Sekarang kita serang sama-sama. Ayo. Nah, ini nggak mempan guys. Iya, aku panah. Nah, panah, silakan. Nggak mempan guys. Tembus guys. Iya. Aku kasih harming ya. Kalau kita kasih ramuan juga nggak mempan. Malah kamu yang kena di situ coy. Coba. Malah kamu yang kena. Aduh, kena aku kan. Terlalu dekat dengan NPC. Aduh. Gak mempan guys sama ramuan sama serangan guys. Tapi dia punya kelemahan guys. Apa tuh? Nah, oke, kita sekarang balik lagi ke kreatif ya. Kelemahannya itu adalah dia jatuh ke void. Jatuh ke void ya. Jadi kalau kita hancurin ya.
Wih, mati dia, guys. Mati dia langsung. Ah, coba pencet. Pencet ya. Ah, pencet. Ah, dia langsung mati, guys, kalau jatuh ke void. Lagi? Nah, oke, okay, kayak gitu, guys. Ngapain lagi kamu jatuh? Dia mau coba-coba jadi NPC. Oke. Berikutnya, NPC itu yang paling keren, dia bisa diedit, guys. Wow. Nah, ini kita udah edit dengan nama Pak Lurah ya, guys. Di Windows 10 kita bisa klik kanan. Okay. Kalau di Android itu di tengahnya ada tulisan edit, guys. Nanti ya, tekan tombol edit ya. Ya. Nah, di sini kita bisa ganti namanya Pak Lurah nih contohnya ya. Ini okay. Pak Lurah. Ya. Kemudian di dialognya kita bisa edit. Mm-hmm. Ini contohnya editannya, "Hai, saya Pak Lurah." Oke. Okay. Okay, titik. Kemudian di sini skinnya kita bisa ganti, guys. Oh, iya. Kita banyak, bisa ya? Banyak. Kalau nggak salah ada 20 skin ya. Oh, iya. Ini kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. Iya, dan perempuan juga tadi tuh. Oke, okay, contohnya kita si ini ya, Pak Tua ini ya. Nah, oke. Okay, Pak Tua. Oke, okay, kita lihat. Nah, ini kan Pak Tua dia. Oke, okay, lanjut ya, guys. Oke. Okay. Kemudian di pengaturan lanjut, nah ini di advanced settings, di sini kita bisa masukin komen. Iya. Dan komennya itu nggak cuma satu, guys. Okay. Jadi bisa banyak, yeah. Ya. Nah, ini contohnya Papa Alsa masukin 3 komen, 2 komen say, yeah. Misi Pak Camat ada, saya mau bayar utang, oke okay, ya. Kemudian komen berikutnya efek blindness ya. Oke. Okay. Nah, ini bisa dalam bentuk tombol ya. Ini bisa dinyalakan atau bisa dimatikan bentuk tombolnya. Kemudian ada komen game mode kreatif dan adventure ya. Mana tadi? Nah, ini yang adventure. Siap. Oke, okay, jadi kalau kita contohin ya, guys ya. Kita yeah. balik ke adventure. Nah, aku lagi bikin-bikin. Oh iya, boleh. Oke, okay, sekarang kita coba di adventure, kita klik si Pak Lurah ini. Yeah. Hai, saya Pak Lurah. Kalau kita tekan tombolnya, nah, itu komennya langsung berjalan, guys. Ada efek buta sama itu ada say Pak Lurah, misi Pak Camat ada, saya mau bayar utang. Oke, okay, itu kan pakai tombol ya, guys. Yeah, kalau nggak pakai tombol, kita balik lagi ke kreatif. Di advanced settingnya kita matiin tombolnya. Oke. Okay. Nah, kalau kita close, kita balik lagi ke adventure. Kalau udah balik ke mode adventure dan kita akan ngobrol lagi sama Pak Lurah, yeah. Nah ini kan muncul lagi kayak gini. Kalau kita close, yeah. Nah efeknya langsung berjalan, guys. Oh iya, betul. Komennya langsung berjalan ya. Efek yeah. buta sama say ya. Yeah. Oke, guys, gimana menurut kalian feature NPC ini, guys? Krumpayang pastinya. Pastinya, silakan tulis aja di kolom komentar ya, guys ya. Oke. Okay. Kalau buat kita, menurut kita ini feature ini sangat bagus buat yang suka bikin-bikin map, guys. Iya, yeah, benar-benar. Oke, okay, guys, sekarang kita cek apakah Alsa udah selesai bikin-bikinnya atau belum. Ayo, Ade udah selesai? Udah. Udah, oke, okay, kita cek ke NPC-nya Alsa, guys. Oke, okay, mana dia? Ada siapakah di sana? Kok namanya belum diubah? NPC ini ngapain nih dia? Coba kita lihat. Las A namanya. Oke, okay, namanya Las A ya. Oke, okay. Okay, si Las A ini kita ngobrol sama Las A. Halo, oke. Okay. Terus kita... Oh, nggak ada efeknya? Nggak ada komennya? Oh, belum ya, belum dibikin ya. Oke, okay, guys. Ini apa nih, buat apa nih? Dorong. Oh iya, oke. Oke lah kalau begitu ya. Oke, okay, guys, jadi feature NPC ini sebenarnya udah Papa Alsa bikin di map lomba balap lereng ya. Ya. Kalian bisa lihat videonya di sebelah sini ya, guys. Oke, guys, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.